Halo guys, balik lagi bersama gue Eka di channel YouTube pertama gue yang bernama Muke Gile. Ya, kali ini gue kedatangan salah satu tamu yang dibilang ganteng banget sih enggak, manis juga enggak, tapi kalau dibilang lebih manis dodol, ya mungkin bisa jadi lebih manis dia, ya kan? Tapi langsung aja kita panggil tamunya. Tapi sebelum kita panggil tamunya, jangan lupa bantu like, comment, share, and subscribe-nya ya guys. Langsung saja, gak usah berlama-lama, kita panggil saja yang bernama Fazri. Halo kak. Halo kak, siapa Fajri. Namanya? Fazri. Oh, ya. Gimana kak? Jauh, capek? Perjalanan? Enggak sih, deket. Oh iya, gimana kesehariannya? Pekerja ya? Iya, kalau kerja sehari pelayan kak. Oh pelayan, di pelayan. Restoran. Oh pelayan di restoran. Selain kerja di restoran, sampingannya apa ya? Kalau boleh tahu? Kalau sampingan bisa jadi bookingan juga. Oh, bookingan apa nih? Ya itu. Catering kah? Bukan. Apa dong? Ya 18 plus kak. Oh 18 plus, ya. Berarti udah dewasa lah ya. Ya. Kira-kira kak boleh tahu umurnya berapa? Umur baru 21. Wow, 21 udah jadi bookingan? Iya. Dari kapan? Dari umur berapa? Kalau buat bookingan belum lama sih, baru 6 bulanan. Oh, baru 6 bulanan. Iya. Ya, masih baru lah ya. Iya. Terus gimana? Lancar kah apa rame bookingannya? Enggak setiap hari rame. Yang penting ada aja. Sistemnya kalau di kakak seperti apa? Kalau mau booking? Paling ketemuan dulu gitu. Ketemuan baru habis main bayar. Oh, seperti itu sistemnya ya. Terus kalau misalkan lagi nggak ada bookingan, terus hormon lagi naik gimana? Biasa sih coli kak. Oh, minimal coli sehari berapa kali? Kalau boleh tahu. Coli paling 3 kali sehari. Wow. Itu kalau lagi nggak ada ini, orderan. Oh. Kuat juga ya kak ya, aduh kalau saya jadi ceweknya ngeri-ngeri juga ya. Terus kalau masalah mau booking tuh pilih-pilih dulu apa langsung terima beres, terima jadi, deal? Enggak pilih-pilih sih kak, tergantung ada yang mau order aja. Oh seperti itu ya. Kalau kalau boleh nanya nggak kak? Boleh. Itu bookingnya seringan yang nenek-nenek, SDW, atau yang remaja kan gitu. Kalau nenek-nenek belum pernah dapat sih. Mungkin kalau atas remaja pernah lah. Ibu-ibu gitu. Di booking nenek-nenek kan dibayar nih. Gimana itu emasnya? Gimana ya? Kayak kurang nafsu juga sama nenek-nenek. Tapi kalau bayarannya besar ya boleh lah ya, bisa dipertimbangkan. Kalau sama hostnya nih, kayaknya gimana nih, kira-kira nih? Terus sama aku gimana? Beratnya. Beratnya gimana kak? Boleh, kalau gak kamu order. Wow, ngeri-ngeri sedap. Ini sambil ngerokok nggak apa-apa? Iya, silakan. Aduh ngeri juga ya, baru 21 ternyata jadi bookingan. Tapi biasanya kalau lagi kayak gitu lebih fantasinya lebih ngikutin si perempuannya apa fantasi sendiri? Tergantung dari perempuannya sih. Oh, jadi lebih nurut kata perempuannya ya? Kak nanya lagi kak, ini buat masnya ya. Masnya biasa kalau bookingnya di mana mas? Di hotel, kontrakan atau di apartemen ya? Kadang lebih biasa di kosan sih. Lebih sering di kosan ya? Iya. Yeah. Lebih biar gimana kita maksudnya, nyaman kah punya kosan mas sendiri atau kosan yang si ceweknya? Nyaman aja, aman juga kan di kalau di kosan sendiri. Iya, itu betul. Tapi biasanya kalau sekali booking itu ambil tarif berapa kak? Nggak mahal sih kak, paling 300. Kan kita juga dapat enaknya juga kan. Oh iya juga sih, betul ya. Aduh, saya pusing jadinya guys.
Kalau Kak Eka mau nggak nih ngeboking Mas Padri ini? Ya kalau aku ditanya ya aku mau lah, berondong kok. Siapa yang nggak mau? Umur berapa Mas ya? Umur 21. Sama lah gue sama Kak Eka ini. Iya. Eh enggak dong, beda, aku 22. Aku 22. Kita beda satu tahun, Shay. Ya kan? Terus kalau lagi enak nih main, posisi lagi enak main, kira-kira si ceweknya itu udah keluar bakal mau dilanjutin apa enggak? Itu tergantung dari ceweknya sih, Kak. Kalau minta udah, kalau belum, belum. Biasanya durasi paling lama berapa? Kalau standar-standar orang Indonesia aja sih 15 menit. Oh, 15 menit. Iya. Tapi biasanya suka minta ada yang nambah lagi nggak? Kalau buat nambah bisa, cuman nambah lagi. Oh, namanya nambah lagi harganya ya. Jadi seperti Kak, itu. Kak, nanya dong Kak, itu buat Kak Fadri nih, pasangan kisaran berapa ya Kak? Tadi terus udah 300 sih, nggak mahal juga. Kali main ya? Iya. Terus kalau nggak ada bookingan gimana Kak? Kalau nggak ada bookingan, biasanya sih coli di kosan gitu. Buat ngelampiasin coli aja ya? Iya. Sehari berapa kali juga? Tiga kali sih. Tiga kali? Yang iya. Lecet itu? Mm-mm. Enggak dong. Kan di gini-giniin. Enggak sakit kah? Enggak. Oh, kan biasanya sakit. Ngilok-ngilok gimana gitu rasanya? Enggak. Karena udah terbiasa ya. Udah terbiasa juga. Kalau dicoliin sama kayak gak mau nih? Boleh, tapi nanti mesti ada kamera. Iya betul. Nanti ya di belakang kamera aja kita. Boleh.